Halo-halo guys, baru-baru ini warganet Indonesia digemparkan oleh berbagai video viral yang terjadi di saat ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Selain bendera Indonesia yang dikibarkan terbalik saat acara pre-show opening ceremony. Hal lain yang menjadi sorotan netizen Indonesia adalah kursi di ruang ganti cabang olahraga sepak bola juga diperhatikan karena terbuat dari bahan plastik yang terlalu tipis dan tempat bajunya hanya digantung di tembok. Kemudian hal-hal lain yang membuat heboh netizen Indonesia adalah di mana kamar atlet bulu tangkis Indonesia dikabarkan bocor saat hujan turun. Dilansir dari video Instastory milik @amaliacahaya, terlihat air mengalir cukup deras dari atap kamar. Diketahui penyebab bocornya kamar yang ditempati tiga atlet bulu tangkis putri karena hujan deras yang melanda Phnom Penh sejak sore kemarin. Melihat kejadian tersebut, tim bulu tangkis Indonesia pun langsung melapor ke klaster manajer dan langsung ditangani dengan cepat. Waduh, kok bisa ya sekelas event SEA Games seperti ini? Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini, silahkan isi di kolom komentar. Waktunya ketinggalan di kosan katanya, jadi pakai.